Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas karunia-Nya kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang selalu dirindu-rindukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Bahkan saat berakhir Ramadan tahun lalu, rasanya kita ingin segera kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Begitupun para sahabat, para ulama, mereka selalu menanti-nantikan kehadiran Ramadan. Bahkan mereka mempersiapkan Ramadan bukan saja jauh-jauh hari, tapi bahkan jauh-jauh bulan mereka sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Ramadan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang perlu kita renungkan, setiap kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah setiap Ramadan yang kita lalui itu menjadikan kita lebih baik? Sudahkah kita menyambut Ramadan dari tahun ke tahun itu dengan sambutan yang lebih baik? Sudahkah kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan untuk kita meraih ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang agung, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, syahrun azim, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun mubarakun. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar mengagungkan bulan Ramadan? Sudahkah kita benar-benar meraih keberkahan di bulan Ramadan? Maka dari itulah, mari kita bersama-sama bertekad bahwa Ramadan yang akan kita jalani pada tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. "Wa man kana yaumuhu misla amsihi," dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, fahuwa maghbunun, maka ia termasuk orang-orang yang rugi. Dan bahkan kata Nabi, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita semua tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka. Kita semua juga tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Tapi kita semua tentu berharap kita menjadi orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang terus berupaya untuk memperbaiki dirinya. Orang yang beruntung adalah orang yang terus berupaya agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ramadan terus berlalu dari tahun ke tahun. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah Ramadan itu terus memperbaiki diri kita? Sudahkah kita memperlakukan bulan Ramadan selalu lebih baik dari tahun ke tahun? Atau hanya biasa-biasa saja? Atau jangan-jangan kita hanya pura-pura berbahagia menyambut Ramadan, tapi kemudian kebahagiaan itu tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk amal saleh. Jangan-jangan kita pura-pura menunggu kehadiran Ramadan, tapi begitu Ramadan datang, kita acuh, kita abai terhadap Ramadan itu. Lantas bagaimana kemudian Ramadan akan memuliakan kita kalau kita sendiri tidak memuliakan bulan Ramadan? Lalu bagaimana kita memuliakan bulan Ramadan? Maka tentu memuliakan bulan Ramadan adalah dengan kita mengisinya dengan berbagai amaliah-amaliah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang maknanya wallahu a'lam bisawab. Allah menginginkan kemudahan untuk kita. Allah tidak menginginkan kita mengalami kesulitan. Allah menginginkan agar kita bisa melakukan ibadah itu dengan sempurna. Allah menginginkan agar kita mampu mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kita. Dan Allah menginginkan agar kita bersyukur, bahagia dalam hidayah tersebut. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki satu tujuan dan maslahat yang besar dari amaliyah Ramadan itu, yakni agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang senantiasa berbahagia dalam menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirnya bulan Ramadan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan, ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyambutnya dengan sukacita. Namun sekali lagi, penyambutan sukacita atas hadirnya Ramadan bukan hanya sekedar dengan ungkapan marhaban ya Ramadan, tapi bagaimana kemudian kita benar-benar mengoptimalkan amal kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bisa melalui bulan Ramadan ini dengan penuh keteguhan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga saat Ramadan berakhir kita benar-benar mendapat rahmat, mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.